Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik ya. Nah, di videoku yang kali ini aku buat percobaan bikin slime pakai sampo dan juga garam. Untuk yang pertama di sini ada sampo, bebas mau pakai merek apa aja. Yang kedua ada wadah, yang ketiga ada pengaduk, dan yang keempat ada garam. Yang terakhir itu ada tutup wadahnya ya guys. Nah, untuk yang pertama di sini kita tuangin sampo ke dalam wadahnya ya. Nah, sebelum dituangin di sini aku mau buka dulu samponya. Kemudian tuangin aja secukupnya. Nah, kemudian lanjut di sini kita tambahin pakai garam. Cuma tambahnya itu dikira-kira aja ya, guys. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Kita tuangin garam sambil diaduk-aduk. Kalau misalnya udah, di sini aku tutup pakai tutup cup dan aku diemin di freezer selama beberapa menit. Dan ini dia hasilnya. Nah, ini hasilnya emang sedikit menggumpal ya guys. Cuma nggak terlalu mirip sih sama slime. Pas dibekang juga hasilnya lengket. Nah, jadi menurut aku di sini percobaannya bisa dibilang gagal ya. Nah, kalau misal kita bikin slime cuma pakai dua bahan ini, yaitu sampo dan garam, menurut aku itu nggak jadi slime sih, cuma jadi emang mirip sama slime menggumpalnya, cuma pas dipegang itu lengket gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih hasilnya? Jangan lupa buat komen di bawah. Nah, jadi aku simpulin buat slime pakai sampo dan garam itu menurut aku gagal guys yang aku buat ini. Dan karena gagal, di sini aku pengen buat slime pakai lem aja. Di sini aku tambahin clear glue biar nanti tuh bisa jadi slime gitu, dan nanti aku juga tambahin slime activator pastinya ya. Thank you.
Nah, jadi kira-kira kayak gini hasilnya pas tadi aku tambahin lem dan juga slime activator. Hasilnya di sini emang mirip ya sama slime, memang slime sih menurut aku. Karena di sini tuh menurut aku teksturnya itu tekstur slime gitu. Nah, jadi kesimpulan aku kalau misal kalian mau buat slime yang benar-benar hasilnya bagus itu wajib banget pakai lem dan juga slime activator. Oke, semoga di sini videonya bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.